Kenapa Abi gak coba bicara sama Pak Hendro? Biar soleh kita yang mengasuhnya Abi. Udah Umi, udah. Abi udah ngomong sama Pak Hendro. Tapi tetap Pak Hendro mau soleh. Abi harus apa? Kalau gitu, serahkan soleh. Berikan kepada yang haknya. Mungkin Umi, gak mungkin Abi menyerahkan Soleh. Mudaratnya lebih banyak Umi. Umi, ada langkah yang Abi pikirkan Umi. Umi, kita pindah dari sini. Kita bawa Soleh. Ya Umi ya. Tapi Abi, tolong dukung Abi. Umi mau kan Soleh tetap menjadi anak yang soleh. Dukung Abi ya. Kita pindah dari sini. Percaya sama Abi ya. Iya Abi, iya. Abi janji kita akan tetap jadi keluarga yang utuh. Pak Hendro dari tadi belum keluar dari kamar Renon. Saya takut dia sedang sakit. Tapi saya belum berani ngecek ke kamarnya. Iya, iya. Saya kesana sekarang. Nanti kalau udah dekat saya kabarin ya. Assalamualaikum. Rianti, kamu kenapa? Opa, aku gak mau keluar kamar, Soleh. Aku takut dia kenapa-napa, jadi aku harus kesana sekarang. Ya udah, biar aku yang nganterin ya. Bahaya kalau kamu bawa mobil dalam keadaan panik. Iya, jalan sekarang ya. Yuk. Saya tidak tahu, Non. Opa! Opa! Panjang umurnya. Opa, kamu kenapa sih? Selamat ulang tahun, sayang. Dong, lilinya lelah.